Halo guys, kembali lagi bersama saya Hari Damun. Kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya liburan ke Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti kami. Perjalanan kami dimulai di Dermaga 17 di Ancol. Kami menaiki kapal speedboat untuk menuju ke lokasi Pulau Tidung. Saya berliburan bersama rekan kerja di Telkom Regional 3 Jawa Barat. Kami dibekali pelampung untuk dipakai demi keselamatan. Kapal mulai berjalan, kami menikmati ombak yang menari di sisi kapal, sembari menyaksikan perahu-perahu lain yang ada di dermaga. Saat di perahu, kami diberikan arahan untuk mengikuti prosedur yang disampaikan oleh awak kapal. Setelah beberapa waktu, pulaunya mulai nampak. Tibalah kami di Pulau Tidung. Thank you.
Setelah kami tiba di dermaga pulau, kami mengangkut turun perbekalan yang dibawa. Tak lupa kami berfoto di landmark Pulau Tidung untuk eviden korporat. Kami berjalan sebentar menuju meeting point. Sembari menikmati pemandangan di sekitar laut dari pinggir pulau. Saat di meeting point, kami dipersilakan memakai sepeda yang disediakan untuk selanjutnya bersepeda ke hotel tempat kami akan tinggal beberapa waktu ke depan.
ini pengalaman yang asyik. Bersepeda di pulau kecil di pinggir pantai, seperti di film-film drama. Karena saya lupa membawa gimbal, maaf ya kalau kameranya sedikit bergoyang. Thank you.
Setelah beristirahat dan ganti baju, kami lanjut naik perahu menuju ke sisi lain pulau untuk snorkeling. Kami snorkeling dengan menggunakan peralatan yang sudah disediakan. Yang tidak bisa berenang pun bisa turun karena pakai pelampung.
Pemandangan bawah air Laut Jawa cukup menarik, meskipun terumbu karangnya kurang berwarna. Thank you.
Jujur, yang saya takutkan saat itu bukan airnya, tapi ikan hiu. Maklum, terlalu banyak nonton film. Thank you.
Seusai snorkeling, kami dibawa berlabuh ke penangkaran penyu. Di situ pula ada museum yang isinya tulang ikan paus yang pernah terdampar di pulau. Kalau tidak salah, paus sperma.
Selepas kembali ke dermaga awal, kami dipersilakan untuk mencoba wahana naik banana boat. Tentu saja tidak saya lewatkan kesempatan ini, meskipun agak capek sehabis snorkeling.
dibanting berkali-kali di banana boat sampai membuat life jacket saya hampir lepas. Untung sedikit bisa berenang. Ternyata Pulau Tidung sangat seru. Sebuah pengalaman yang menarik yang membuat saya ingin berkunjung lagi. Sampai jumpa lagi ya di video saya yang lain. Semoga kalian menikmati video saya ini. Saya Hari Damun, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!